Ayo, mbok jangan gitu dong. Coba ya, udah sumpah tuh kayak gitu. Nah ini lagi, sumpah yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disertai dengan masih janji presiden dan wakil presiden kepada seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Saking saya gak mau salah, buka pasalnya itu pasal berapa? Pasal 9 ayat 1 dari mana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baca ntar kalau salah. Jadi amanat konstitusi ini sangat jelas dan tegas. Jangan coba-coba untuk merubahnya kecuali di manakah boleh terjadi amandemen? Nah, enak ay. Ini republik apa? Hah? Ada nih, sebentar lagi pasti ada yang mau jawab. Gak apa-apa, sini. Pakai kamu pasal apa? Kalau benar ada pasalnya. Orang saya ini lihat kejadian tadi aja dari pagi segala ini, saya sampai nanya, itu Pak Mahfud, itu pasal apa yang dipakai? Beliau hanya ketawa aja. Tuh, berarti kali gak ada pasalnya loh. Tanya sama beliau. Demikian halnya terhadap, ini saya suruh cari, pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 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 Kalau kerennya kan final and binding. Oh keren toh, final and binding. Untuk menguji undang-undang. Menguji undang-undang berarti undang-undang berada di bawahnya terhadap undang-undang dasar. Benar apa tidak? Nah, jangan nanti bego juga gak ngerti. Coba lo, ini saya jangan dihapus ya dengan segala pasal. Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya gak mau salah aturan. Ini benar loh. Hehehe, gila. Jadi apa amanat ini? Aduh, capek juga ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Loh, saya ini kan birang barang antik. Saya ini kan ikut bagian sejarah Republik Indonesia. Hai, setelah merdeka. Bapak saya jadi presiden seumur hidup. Waduh, istana itu udah kayak pasar malam, tahu. Segala orang enggak tahu apa-apa. Tapi begitu bapak saya kena tap. Tap MPR. Besoknya sepi. Orangnya pada pergi dah. Enggak punya pendirian toh? Apa kalian juga mau kayak gitu toh? Ya. Kalau memang mau gitu, fair. Udah jangan di PDI Perjuangan, saya gak butuh orang kayak gitu.